Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Pak, ada Bu Niken. Lagi siram-siram Bu. Iya, lagi siram-siram bunga Bu Niken. Ada apa ya? Aku mau kasih hadiah buat Bu Santi. Oh, terima kasih Bu Niken. Alhamdulillah Bu Santi dapat hadiah dari Bu Niken. Hari ini kita mau bermain di sekolah alam ya Bu. Iya, tapi mendingan kita sapa anak-anak dulu yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang saleh dan saleha, bertemu lagi dengan Bu Santi, B2 kereta api, tutut, dan Bu Niken dari B1 sepeda, kring kring kring. Bisa sehat ya. Amin. Tapi tema hari ini apa Bu Santi? Temanya aku suka berbagi. Ada hadisnya loh Bu Santi. Hadis keutamaan memberi hadiah. Tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi contoh kepada kita untuk saling berbagi kepada sesama supaya kita disayang Allah. Nah, hari ini apa ya Bu Santi? Kegiatan kita di Sentra Bahan Alam ada dua mana. Yang pertama, kita mewarnai gambar anak muslim. Kegiatan yang kedua, kita akan menggunting dan menempel bentuk kado. Nah, sebelum kita bermain di sentra bahan alam Niken, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Bahan-bahannya adalah gambar anak muslim. Gambar kado. Gunting. Lem. Stick es krim. Yang terakhir adalah pensil warna. Baik anak-anak, kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu mewarnai. Niken mau ambil pensil warna kuning. Nanti anak-anak terserah mau mewarnai pakai warna apa yang anak-anak suka. Bajunya warna kuning ya. Nanti anak-anak mewarnai semuanya. Gambar anak muslim yang laki-laki dan yang perempuan. Alhamdulillah, untuk mewarnainya sudah selesai. Dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan kedua kita akan menggunting gambar kado. Menggunakan guntingnya hati-hati ya nak. Boleh menggunting dari bawah dulu, pelan-pelan saja menggunakan guntingnya. Siapa ya yang bisa mencoba ya anak-anak? Boleh nanti mencoba di rumah. Nah, alhamdulillah sudah selesai mengguntingnya. Sekarang kita akan tempel bentuk kado ini pada gambar anak yang soleh. Solehah memberi kepada
anak yang soleh. Nah, sebelum kita tempel, kita beri apa dulu? Ya, benar. Kita beri lem. Sedikit saja ya. Selanjutnya kita tempel. Alhamdulillah, sudah jadi anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai. Hari ini kegiatannya mewarnai gambar anak muslim dan menggunting, menempel bentuk kado. Anak-anak mencoba di rumah ya, insya Allah pasti semua bisa. Amin. Nah anak-anak, sekian dulu kegiatan hari ini. Kita bertemu kembali di pekan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum.